untuk MC, masih dari arena G3 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakarta Fashion and Food Festival adalah festival tahunan yang selalu dinanti oleh ribuan masyarakat Jakarta di bulan Mei. Tahun ini, Jeffrey hadir mulai tanggal 9 hingga 26 Mei 2013. Dalam perayaan yang ke-10 ini, Jeffrey mengambil tema One Ticket. Setiap malam pembukaannya selalu ada suguhan menarik yang tidak terlewatkan, yaitu Gading Night Carnival. Malam ini ratusan peserta dari berbagai daerah dan komunitas berparade memperagakan kostum uniknya untuk membuka gelaran akbar Jeffrey. Kira-kira dari mana ya asal para peserta ini? Saya mau coba tanya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari karnavalnya. Ini dari jauh saya kira Mbak Rata Mas ya. Namanya Mas siapa Mas? Pandi. Mas Pandi dari mana nih? Dari Jember. Dari Jember, waduh. Ini salah satu peserta yang selalu ikut nih ya, Jember ya. Ini temanya kali ini apa nih? Maduri. Maduri sih ya, dari Madura. Madura, gitu. Ini udah yang pertama kali ikut Gading Night Carnival atau udah yang beberapa kali? Udah ke 6 kali. Udah ke 6 kali ya. Jadi dari tahun ke tahun selalu ikutan nih Gading Night Carnival. Kalau tahun ini yang paling spesial kira-kira apa nih Mas? Ya mungkin karena jadinya yang bakal ini kan yang ke-10 caranya lebih lagi ya dari dua kali udah ikut yang keempat kali nih ya. Iya. Jadi mau dari yang keempat selalu tiap tahun ikut ya. Iya. Ini dari Jember bawa satu rombongan atau rombongan rombongan ada 100 orang jadi ada orang 50 ada masih 50. Jadi 26 kilo ini harus jalan jauh juga sambil nari-nari udah selesai ya. Udah singkat dulu di tengah jalan ya. Oke Mbak, selamat bertugas ya. Semoga bisa menghibur kita semua. Tahunan yang diadakan untuk menyambut ulang tahun Jakarta ini selalu berusaha menghadirkan warna baru bagi para pengunjung tiap tahunnya. Selain menghadirkan tema Jakarta seperti ondel-ondel, dihadirkan pula tema modern seperti Barbie dan superhero yang menampilkan tarian cantik. Wah, ternyata yang terpesona sama kemeriahan Gading Night Carnival ini bukan cuma saya saja. Lihat tuh, ada pengunjung yang sengaja mengabadikan momen-momen menarik di acara ini. Wah,
benar-benar puas rasanya jalan-jalan di Kadingan Carnival tahun ini. Tapi kalau nggak salah, di Jakarta Fashion and Food Festival 2013 ini ada makanan juga loh, namanya di Kampung Tempo dulu. Kita akan kesana usai jeda, jangan kemana-mana, tapi malam weekend segera kembali.